Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam mangga. Yang ni favourite aku kalau buka puasa makan dengan tom yum sedapnya. Jom kita start. Okay, first ambil 4 sudu plum sauce. Yang ni ada jual dalam botol kat supermarket lah. And then 6 sudu sauce chili thai, 2 sudu madu. Lepas tu masukkan 1 sudu air kosong. Air kosong biasa je. And then garam sikit. Lepas tu masukkan 2 biji cili padi, irisan bawang merah, and then daun ketumbar. Lepas tu perahkan 2 biji limau kasturi. Nak bagi dia masam-masam lah. Lepas tu baru korang lah gaul sampai dia sebati. So mangga ni kita pakai pisau, and then korang chop ke atas. Lepas tu baru kita potong macam ni, baru dia keluar macam mangga yang nipis yang panjang-panjang lah saiz dia, okay? Okay, untuk pemilihan mangga ni, make sure korang cari mangga yang masam. Kalau boleh bila makan tu macam, masamnya apa ni? Ha, macam tu lah, bau sedap, ada kick sikit. Kalau ambil mangga yang manis tak sesuai sangat. Ha, pasal ambil mangga tu, gaulkan dengan sos yang kita dah buat tadi tu. Cantik berkilat, semua letak kat tepi dulu. And then ambil ayam, yang ni gaulkan dengan garam sikit, black pepper. Lepas tu salut dengan tepung. Kalau kat rumah ada tepung beras boleh guna, tepung jagung boleh. Kalau tak ada, guna tepung bestari macam ni pun boleh juga. Ha, lepas tu korang goreng, deep fry sampai lah dia keluar ayam tu rupa dia crispy, golden brown macam ni. Ha, tapi jangan gaul terus dengan sos tadi. Korang tunggu nak buka puasa dan nak azan baru gaul dengan kita punya sos mangga. Sebab kalau gaul awal sangat, dia jadi tak crispy, jadi soggy. Ha. So, make sure gaul last minute. And then, kita buat plating cantik dulu and sedia untuk dihidang. So, boleh nampak ayam tu campur dengan mangga yang masam, cili yang pedas, bawang, honey yang manis. Sedapnya. So, selamat berbuka, guys. Aku boleh buka kedai tom yum. Kedai tom yum yang karut amin.